What's up cuy, kembali lagi di channel kita Info Logger Baru Serba Serbi. Bersama saya Admin R. Seperti biasanya, kita akan membagikan info logger terbaru dan terkini untuk kalian. Penasaran? Cus langsung di Skoy. Yang pertama, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi. KPPN termasuk bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian atau lembaga lain ataupun di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Secara struktural, KPPN bekerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, namun bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Secara umum, tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggung jawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini, KPPN 1 Kemenke membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai pegawai pemerintah. Berikut kualifikasinya. Yang kedua, PT Inti Kemas Putra Makmur merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kemasan fleksibel yang biasa digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. PT Inti Kemas pertama kali didirikan pada Juli 2014. Perusahaan pembuat kemasan fleksibel ini terletak di Kota Tangerang dan memiliki luas bangunan lebih dari 5.000 meter persegi. Dalam proses produksinya, PT Inti Kemas Putra Makmur menggunakan mesin-mesin produksi, di antaranya mesin printing, mesin extrusion, mesin slitting, mesin rewind, mesin bag making, dan beberapa mesin produksi lainnya. Customer dari perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang food and consumer, seperti Mayora sebagai produsen Kopiko dan lain-lain. Saat ini PT Inti Kemas Putra Makmur sedang membuka lowongan pekerjaan untuk tingkat SMA dan SMK yang nantinya akan ditempatkan di pabriknya yang terletak di Tangerang. Berikut adalah kualifikasinya. Yang ketiga, Jeko Donuts and Coffee adalah restoran cepat saji dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, kopi, dan yogurt beku. Didirikan 26 Juni 2005 oleh pengusaha bernama Johnny Andrean. Proses pengembangan ide dan inovasi Jeko Donuts and Coffee berlangsung dalam waktu yang lama, kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum gerai pertamanya dibuka. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Johnny berusaha melakukan riset, survei pasar, dan sampling mengenai produk donat seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Jeko Donuts and Coffee juga menggunakan logo berbentuk burung merak dengan warna coklat dan orange yang dominan sebagai simbol dari keindahan, kelembutan, keabadian, dan segala maksud-maksud baik demi pencapaian tujuan bisnis yang bisa berkembang di masa depan. Saat ini, Jeko Donuts sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan. Berikut kualifikasinya. Informasi dan link pendaftaran bisa kalian cek di kolom deskripsi ya.
Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kita lebih berenergi dan bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya yang terbaik bagi kalian. Silakan untuk request dan tanggapannya diisi di kolom komentar di bawah ini. Semoga kalian cepat dapat kerja, semoga sukses, and see you!